Orang memang ada pada saya dan tidak sentiasa berhubung dengan saya tentang penggunaan produk. Tapi mari kita jemput orang yang bertanggung jawab, yang sering menghantar produk, yang melayan kelinah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun tak tahu nama dia. Adik silakan. Naik. Adira ada call dengan kat saya, mengatakan yang dia tak dapat datang dan dia mewakilkan dan dia menyuruh saya wakilkan untuk diri dia untuk berkongsi pengalaman dia selama setahun memakai produk SMG ni. Jadi pada permulaannya, pada bulan puasa tahun lepas, saya dengan saya punya isteri saya yang memperkenalkan produk ni dekat dia. Tapi yalah, apa, memang pada permulaan tu memang susah juga lah kan, sebab nak meyakinkan dia. Tapi saya cuba. Akhirnya berjaya juga untuk saya menyuruh dia memakai produk SMG ni lah. Tapi pada permulaan dia, masa sebelum dia makan produk SMG ni, Memang lain, macam Dr. Rafi tadi cakap lagi serubut, serubut yang kuat, lepas tu kulit, tunang kulit tu tak settle apa semua. Memang betul, sebab saya dengan Umar saya yang selalu berdepan dengan dia face to face. Tapi bila setiap kali saya jumpa dengan dia, saya dengan Umar saya jumpa dengan dia dekat dekat Wangsa Maju sana, saya datang ke rumah dia. Setiap kali bila saya jumpa tu, ada perubahan pada diri dia, pada kulit dia. Jadi saya cakap dengan dia, okey, teruskan. Jadi dia sampai sekarang, dia masih teruskan guna produk SMG ni. Tapi bukan hanya build skin saja. Seperti tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari lihat pada internet, bukan hanya build skin saja dia menggunakan. Dia menggunakan SMG, lepas tu SLT dengan build skin. Tiga jenis produk tu. Itu yang membuatkan kulit itu bertambah-tambah. Jadi saya di sini sebagai wakil pada dia untuk memperbetulkan keadaan apa yang ada dalam internet tu, Facebook ke, blog, Twitter ke, apa ke, itu semuanya cara penyampaian yang salah yang sebenarnya. Jadi saya kita tengok internet, Twitter, blog, Facebook ke, saya pun sendiri terfikir, sedangkan produk ni dia punya main tu SME, tapi kenapa hanya promote your skin saja? Kalaupun kita gunakan artis sebagai kita, apa nak pinjam dia punya power ke apa kan, tapi at least jangan terlalu promotekan your skin. Promote sekali dengan SMG ke apa tu. Sebab memang semua tahu, semua orang nak dia buat SMG terbaik. Jadi apa-apa pun kita nak makan produk SMG ni, bermula dengan SMG, jangan produk-produk lain. So Adira yang sebenarnya, kalau nak ikutkan hati dia, dia memang nak sangat-sangat datang sini untuk berkongsi dengan dengan semua yang ada kat dalam dewan ni. Tapi disebabkan masalah kerja tu, memang dia tak dapat lah. Jadi saya saya rasa cukup lah pengusian saya tentang Adira guna produk ni, hanya sampai setakat ni tadi. Terima kasih.